Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau perkenalkan lagi jenis anggrek spesies ya. Anggrek anggrek yang bentuk bunganya seperti setengah bola, setengah lingkaran, dan bunganya kecil-kecil. Nama anggreknya adalah anggrek Hoya. Nah, bagaimana bentuknya, tanamannya, daunnya, bunganya seperti apa? Ikuti saya. Nah, ini dia anggrek Hoya saya ya. Saya tanam di tembok. Saya tanam di tembok dan mengakar. Dan tumbuh tunasnya ya. Nah, udah banyak sejak tunasnya tumbuh juga ini. Oke, kita lihat lebih dekat. Nah, ini adalah jenis anggrek Hoya. Jadi anggrek Hoya ini merupakan salah satu jenis anggrek spesies yang tumbuh di hutan ya, banyak juga dicari oleh para kolektor. Ya, mungkin sepintas ya dilihat seperti tanaman monstera ya, ataukah janda robe atau janda bolong ya. Akan tetapi ini bukan jenis tanaman seperti itu, melainkan ini adalah anggrek. Kenapa tanaman ini bisa ditanam tanpa di tanah ya? Nah, jadi saya tanam di tembok saja seperti ini, dia sudah menempel. Nih, saya tanam di tembok, ada 4 plant. Sini saya gabung ya, sebenarnya saya mau pisah. Nah, saya tanam juga di sini, dia tumbuh, akarnya subur. Dia salah satu anggrek yang memiliki daya adaptasi yang tinggi ya teman-teman. Nah, daunnya itu lebar ya, lebar dan tebal. Ini daunnya lebar dan tebal. Nah, ya, tebal sekali daunnya. Dia tumbuhnya merambat ya teman-teman. Dia tumbuhnya merambat. Nah, seperti ini. Nah, dia akan memanjang terus. Nah, saya kalau mau panen tinggal saya potek saja di salah satu ujungnya ini. Kemudian saya bungkus menggunakan sabut kelapa ya. Sabut kelapa yang sudah lama saya jemur. Nah, setelah itu saya ikat. Nah, ditunggu beberapa hari sampai tumbuh akar. Kemudian saya tempel dah di tembok seperti ini. Oke ya, teman-teman. Nah, ini ya. Untuk bunganya saya di sini punya bakal calon bunganya. Atau kita kenal dengan istilah bunga yang sementara dalam kondisi kenop. Nah, ini dia. Oh ya, sebelumnya tempat tumbuh bunga anggrek Hoya itu di sini ya. Nah, jadi kalau ada cabang yang keluar seperti ini adalah spike-nya. Nah, spike-nya dan di bagian ujungnya di sini itu adalah tempat kenopnya ya. Ya, di sini kita bisa lihat anggrek tersebut sudah berbunga berapa kali. Kita bisa tahu dengan cara ini ya, ada ruas-ruas di sini. Nah, ini menandakan bahwa anggrek tersebut sudah mekar selama berapa kali. Nah, kalau saya lihat di sini saya hitung ya 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sama 8 ya. Jadi anggrek ini sudah mekar sebanyak 8 kali dalam jalur spike-nya. Jadi kalau teman-teman punya anggrek Hoya, jangan dipotong spike-nya ya. Usahakan tetap ada supaya anggrek tersebut dapat terus berbunga. Jadi dia akan berbunga terus melalui spike-nya ini. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, kalau punya spike-nya anggrek Hoya seperti ini jangan dipotong ya. Karena dia hanya menumbuhkan bunga pada satu spike ini. Jadi kalau teman-teman potong, teman-teman pasti akan menunggu waktu yang lama lagi ya untuk menumbuhkan spike-nya seperti itu ya. Nah,
bagaimana bentuknya yang sudah kenop ya, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman, nah, anggrek Hoya saya yang sudah kenop. Ah, ini panjang sekali ya, kenopnya di sini. Ini menandakan sudah puluhan kali tumbuh bunganya. Nah, ini baru berbentuk kenop ya teman-teman. Nah, ini bentuk bulatnya setengah lingkaran, mungkin belum terlalu sempurna ya. Ya teman-teman. Nah, jadi bentuk kenopnya itu seperti ini. Nah, dia setengah lingkaran. Nah, jadi nanti kalau dia berbunga, ini kenopnya akan mekar ya, mekar, dan bunganya itu berbentuk bintang berwarna merah ya, dengan merah terang pada intinya. Nah, seperti ini ya, anggrek Hoya teman-teman. Ini juga anggrek yang cantik ini ya, buat para kolektor pasti juga senang memburunya ya. Nah, saya di sini punya banyak, ada 4 tanaman. Nah, ini ya. Saya di sini punya 4 tanaman. Nah, jadi kalau mekar nantinya dia berbentuk seperti setengah bola ya, atau setengah bola ketika mekar bunganya lebih bagus lagi. Oke, jadi awalnya dia berwarna pink, setelah mekar bunganya ini dia akan berwarna merah. Jadi bentuk bunganya itu yang kecil-kecil ini, dia berbentuk berbentuk segi lima ya. Nah, bisa lihat di sini teman-teman ya, ini dia bentuk bunganya nanti segi lima. Kenapa? Karena kenopnya saja dia sudah berbentuk segi lima. Nah, itu ya teman-teman. Nah, cantik ya. Oke teman-teman, itu tadi video salah satu jenis anggrek saya, yaitu anggrek Hoya, anggrek jenis spesies. Nah, kira-kira bagaimana ini nanti buahnya, atau bagaimana bentuk bunganya kalau mekar. Sebelumnya teman-teman kalau mau lihat, silahkan teman-teman subscribe dulu channel saya, kemudian like, komen, dan kalau bisa teman-teman share ke teman-teman pecinta anggrek lainnya, supaya saya bisa semangat membuat video konten lainnya ya. Dan saya juga akan membuat, setelah teman-teman subscribe, saya akan membuat video bunga anggrek Hoya ini dalam keadaan bentuknya sudah mekar ya. Oke, sebelumnya teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung channel saya, dan dukung terus saya untuk membuat video konten menariknya. Oke, dadah.